Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, mengaku bersyukur telah bergabung dengan koalisi Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pihaknya mengaku Partai Demokrat akan hancur lebih jika tetap bertahan di tempat lama yakni di Koalisi Perubahan. Dikutip dari Tribun News, hal tersebut disampaikan AHY dalam pidatonya di acara buka bersama pengurus DPP Partai Demokrat pada Sabtu 23 Maret. Ia mengucap syukur seusai KPU menyatakan Prabowo Gibran menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Lantas, pihaknya mengaku Partai Demokrat mendapat banyak hikmah dalam proses pemilu kali ini. Salah satunya yakni nasib Demokrat seusai bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. AHY mengaku jika Demokrat masih berada di koalisi perubahan maka akan hancur lebur. Kemudian, pihaknya mengatakan beberapa kader Partai Demokrat merasa kecewa terhadap perolehan kursi pada pemilihan legislatif, Pileg. Meski begitu, AHY menegaskan kubunya tetap menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional. Adapun kemenangan itu didapat bersama dengan kemenangan Prabowo Gibran menjadi presiden wakil presiden terpilih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.